Halo semua, ketemu lagi di Inspirasi Kreatif. Hari ini saya mempunyai tutorial untuk membuat syal lembut dari satu gulungan benang, dan ini warnanya saya pilih warna ungu. Jadi dia sebenarnya cukup tebal, tapi masih bisa kita lipat seperti ini ya. Jadi nantinya tidak akan begitu tebal di leher. Dan bisa dilihat juga rangkaiannya cukup rapat, jadi tidak banyak rongga-rongga besar. Ya, halus banget ini materialnya. Dan saya menggunakan jarum ini, tidak begitu besar. Dan ini cara pembuatannya juga sangat mudah sekali, dan ini polanya juga sangat unik ya. Dan ini gulungan benang yang saya gunakan dari Rico Design, Creative Soft Wool, 100 gram dan 300 meter untuk panjangnya. Sini juga ada kandungan bahannya yang bisa teman-teman lihat. Dan menggunakan jarum ukuran 5, ditulis di sini. Dan warnanya adalah warna ungu gelap. Ya, jadi mungkin tone musim dingin ya, musim-musim yang dingin. Dan di sini warnanya nomor 31. Saya pakai jarum ukuran 8, jadi lebih besar dari yang ditulis. Supaya lebih nyaman aja. Dan teman-teman bisa lihat di sini material benangnya seperti ada kerutan-kerutan gitu ya. Jadi kayak benang buat knitting mungkin. Ya, jadi seperti ini. Dan kita coba lepaskan dulu dari ikatannya ini. Kita cari dulu ujungnya. Jadi cukup tebal, cukup panjang ya benangnya. Kita cari dulu ujungnya. Oke, tadi saya udah ketemu. Nah, kita langsung ambil dua seperti ini. Oke, kita buat simpul. Lalu kita buat chain stitch. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dan ini 16 chain stitch. Oke, sekarang kita lewati dulu. Ya, jadi di bawah sini bisa dilihat. Dilewati satu. Dan kita buat single crochet, chain stitch kembali, lalu single crochet lagi. Lewati satu lagi, buat single crochet, chain stitch, lalu single crochet lagi di lubang yang sama, di polanya seperti itu. Lewati lagi. Chain stitch, single crochet, jadi gampang diingat ya polanya. Kita lanjutkan lagi sampai ujung, single crochet, chain stitch. Single crochet lagi. Chain stitch, single crochet. Sudah hampir ke ujung. Nah, ini dia hasilnya. Ya, jadi seperti ada gundukan-gundukan gitu. Ada rongga-rongga kecil juga di antaranya, cuma tidak terlalu terlihat. Nah, kita putar seperti ini. Nah, lalu teman-teman lihat di sini ada lubang. Kita buat di situ kembali pola yang sama, single crochet, chain stitch. Single crochet lagi. Lalu di lubang berikutnya,
Jadi di bawah yang seperti gundukan itu ya, kita buat pola yang sama. Single crochet, chain stitch, single crochet. Jadi seperti ini. Kita lanjutkan lagi. Karena ini kita langsung melewati jarak yang lumayan jauh, makanya lubangnya itu yang diantaranya tidak terlalu terlihat ya, jadi lebih terkesan rapat. Single crochet lagi. Lanjutkan berikutnya, single crochet. Single crochet lagi. Lalu berikutnya. Nah, ini sudah jadi ronde yang kedua. Ya, ada kembali terlihat gundukan-gundukan lagi. Sekarang kita akan lanjutkan sampai nanti memenuhi. Nah, ini sudah lumayan panjang. Tadi saya sudah merajut sampai sepanjang ini. Bisa dilihat lebih jelas juga pola yang terbentuk. Dan masih ada segini, masih banyak. Nah, ini hasilnya. Ya, jadi sudah cukup panjang dan sekarang saya ingin menyambungkan kedua sisinya. Ya, karena ini menurut saya panjangnya udah cukup. Tadi juga ini ada sisa benangnya, kita tinggal gabungkan aja seperti ini kedua sisinya. Dan ini lembut banget ya memang materialnya. Bisa teman-teman lihat juga ini rongganya tidak terlihat seperti yang tadi di awal kita mulai. Oke, kita sambungkan keduanya. Pastikan di lubang yang sama. Jangan sampai bergeser. Jadi kita ambil seperti ini. Tinggal kita kaitkan aja. Lalu lanjut ke lubang berikutnya, tinggal kita kaitkan lagi. Sampai ujung. Mesti agak pelan-pelan karena cukup padat ini rangkaiannya dan benangnya juga tipis. Oh, ini salah sepertinya, saya buka dulu. Coba saya lanjutkan dulu dari sini. Kayaknya kelilit tadi. Oke. Hati-hati karena ada sisa benangnya juga tadi. Nah, ini saya sudah sambungkan jadi seperti ini. Tinggal ditarik aja sisa benangnya.
dan dikencangkan, lalu kita jahit nanti sisa-sisa benangnya. Ada banyak di sini juga ada. Jadi seperti itu. Dan dari panjangnya saya sudah cukup puas ya, karena lumayan bisa dikaitkan 2 kali mungkin ke leher, 2 sampai 3 kali. Dan materialnya yang saya suka juga adalah ini lembut banget. Ya, dan teksturnya juga unik ya. Jadi menggunakan single crochet. Bisa teman-teman praktekkan di rumah. Itu aja tutorial hari ini. Jangan lupa seperti biasa nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Inspirasi Kreatif. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!